lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hari ini kita akan kembali mereview salah satu mobil dari customer HSR Wheel yang ada di daerah Lampung, tepatnya di Bandar Lampung ya. Kalau Lampung kan luas nih, kebetulan gue dan tim jalannya ke Bandar Lampung ya, karena kebetulan toko kita, official store kita adanya di Bandar Lampung ya. Ya tidak menutup kemungkinan kalau nanti di Lampung-Lampung bagaimana-bagaimana nanti kita buka toko juga. Oke, langsung aja, di belakang gue sudah ada satu Brio warna kuning yang dimana dia ya bisa dibilang gengnya Obri lah gitu kan, Brio kuning. Nah, ada satu yang sangat menarik ya. Ini Brio pertama, Brio kuning pertama yang gue temukan menggunakan ring 17. Awalnya pas gue lihat ini kayaknya ring berapa ya? Kayak ring 16 gitu kan, tapi pas gue lihat lagi enggak kok, gede banget ya. Pas gue deketin ternyata ring 17, boy. Ya. Dan uniknya, owner dari mobil ini juga umurnya juga masih tergolong muda. Yuk, kita langsung aja ajak ngobrol, tanya-tanya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi kalian nih, teman-teman yang masih muda juga mau modif mobil. Ini dia. Bro, ini dia Bro Adit. Apa kabar, Bro? Baik. Boleh kenalin diri dulu dong. Nama Aditya Dwi Putra. Dipanggilnya? Dipanggilnya Adit. Kirain sayang. Bukan. Ada yang manggil sayang? Enggak ada. Oh, enggak ada. Curhat ya. Terus selanjutnya kegiatan sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari ya enggak ada, cuma belajar daring gitu aja, Bang. Belajar online? Iya. Wah, berarti kamu pelajar jalur COVID ya? Iya. Oke, terus di belakang ini kan Honda Brio. Iya. Daily driver kamu ya yang kamu pakai sehari-hari ya? Iya. Apa alasan kamu memilih Honda Brio sebagai mobilmu? Yang pertama irit, Bang. Irit? Irit. Kalau irit jalan kaki lebih irit, boy. Tapi enggak. Jangan irit di kantong. Irit. Irit apanya ya? BBM. Biaya perawatan. BBM-nya. Atau biaya modif atau apa yang irit nih? BBM. BBM-nya. Oke, BBM irit. Ya. Khusus kantong pelajar masih masuk lah ya. Terus ya, suka gitu. Modelnya. Bentuk yeah. Mobilnya. Yeah. Oke, okay. Terus apa lagi? Kayak udah. Dua itu? Iya. Dua itu yang menjadi, berarti pertama kali kamu pengen beli mobil ini gara-gara kamu ngeliat bentuknya suka? Iya. Tapi beruntung ya, maksudnya di usia kamu masih sebagai seorang pelajar tapi udah punya mobil sendiri. Waktu itu ditawarin apa minta? Ditawarin. Ditawarin? Iya. Hadiah kayaknya ya? Iya gitu. Gara-gara apa tuh? Nggak ada, cuma mau minta motor dulu dikasih mobil. Oh, ngerti. Iya. Gak dikasih motor dulu buat ngebut-ngebut. Maksud si papa tuh gini, ya. Daripada kamu ngebut-ngebut naik motor, ya. Motor bukannya berarti motor ya. Tuh gak bagus ya. Tapi kan kalau motor itu gak ada bempernya. Iya, Bang. Gak ada pelindung, takutnya kenapa-kenapa langsung. Gitu. Gak ada airbag, bener. Ya, gak ada airbag. Oh, airbagnya jangan lihat perut gue dong. Ini bukan airbag. Tas pinggang. Daripada kamu ngebut-ngebut naik motor, nanti kenapa-kenapa, amit-amit gitu kan, lebih baik pakai mobil. Ya, terlihat sih. Terlihat dari mobilnya, nanti akan kita kasih lihat. Mobilnya udah banyak penyok-penyoknya nih. Kenapa itu? Ditabrak orang. Waktu dari Sumatera, perjalanan lintas Sumatera ke Lampung. Nah, ditabrak orang. Emang dari mana? Perjalanannya dari mana? Dari Sumatera, Muara Dua. Muara Dua tuh daerah mana? Daerah Danau Ranau itu, Bang. Di Sumatera Selatan, Palembang. Oh, Palembang. Ya. Oke, dari Palembang ke Lampung. Ya. Kamu nyetir sendiri? Iya. Luar biasa loh. Sering, Bang. Ke Bogor sering. Udah pernah tahun baru kemarin. Kemana? Bogor Puncak. Ke Bogor Jakarta? Iya. Sendiri? Iya. Udah pernah. Keren. Terus lu dong. Iya. Kok berani sih? Oh, berani dah. Ada SIM, Bang. Oh iya, maksudnya iya. SIM oke okay lah. Iya. Terus tapi maksudnya kok nyalinya kuat, gitu. Berani gitu kan bawa mobil jauh kayak gitu. Ya, kamu enggak takut apa-apa? Enggak takut. Oh, intinya adalah iya. Kuncinya berani apa? Mencoba. Berani mencoba. Iya. Nah, selama kamu jalan nih sampai jauh-jauh sampai ke Bogor gitu, pernah nggak punya pengalaman yang nggak enak gitu? Misalnya amit-amit ya, ban kempes lah atau apa segala macem. Kalau pecah ban ya sering, sekali-sekali sering. Pecah ban sering? Ya sering. Terus itu gimana mengantisipasinya tuh? Ganti sendiri. Udah bisa? Ganti. Udah bisa. Dongkrak segala macam bisa? Udah bisa. Wah. Itu Proji masang sendiri, Bang. Proji masang sendiri? Iya, masang sendiri. Ntar dulu, jangan kemodifikasi dulu. Sabar. Nafsu bener kayaknya. Jadi kamu emang suka sama otomotif? Iya, suka. Mobil. Suka, hobi suka. Tapi ya kantong pelajar ya gak ada duit gitu. Enggak juga. Kantong pelajar ada duitnya. Tapi mungkin gak banyak. Iya. Ya kan? Terus kita masuk ke modifikasi deh langsung ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama nih.
Kenapa kamu pakai ring 17? Karena kalau pulang kampung, Bang, di Palembang, jalannya lebih dari yang ke pantai tadi, Bang. Jalannya jelek. Jelek. Jadi kalau ring 14 kayak standar kemarin, langsung nyangkut terus, Bang. Pendek. Iya, jadi kalau 15 nanggung, 16 masih nanggung, 17 gitu. Tapi kan kalau pakai velg ring 17, otomatis ban kamu akan menjadi lebih tipis, kan? Iya. Itu apakah cukup nyaman? Tidak. Enggak? Enggak. Tapi tetap dipakai? Tapi tetap. Kenapa? Karena udah nyaman gitu, Bang. Terlanjur nyaman aja, masih. Berarti yang bisa kita tangkap nih, Boy, kenyamanan itu tarafnya beda-beda ya? Iya. Tadi gue tanya, itu kan jadi nggak nyaman karena bannya tipis. Iya, benar. Iya. Tapi kamu nyaman dengan keadaan seperti itu? Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana yang namanya modifikasi itu nggak mesti dengerin omongan orang, ya. Jadi modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Benar. Seleranya dia, velgnya gede. Gede. Kebutuhannya juga menunjang, ya kan? Dia butuh mobil yang tadinya pendek dengan ring 17 otomatis akan menjadi lebih tinggi, begitu ya? Iya. Velgnya pakai apa? ASR ya. ASR ya? Iya. Bagus velgnya. Iya bagus lah. Serius? Iya. Apa bagusnya? Bagusnya kemarin ditabrak orang, ditabrak mobil, dia masuk velg mobil orang itu masuk di velg kita, Bang. Punya dia hancur, punya kita enggak. Maksudnya velgnya masuk ke sini? Iya, masuk ke sini. Nih ya. Masuk ke sini velgnya ini nih. Nih, teman-teman. Belah ini nih. Teman-teman bisa lihat secara langsung nih. Bempernya kemarin habis ditabrak orang. Kasihan. Habis itu velgnya dia masuk sini, dibelah langsung masuk sini. Mobil apa? Mobil Vios. Oh, nabrak, yang nabrak Vios. Iya, yang nabrak Vios. Ini parah sih, ini boncelnya sih. Tapi punya mereka belum, hancur, Bang, velgnya. Segini udah parah. Tapi punya mereka hancur. Hancur, lebih hancur. Wah. Berarti ASR kuat dong. Iya. Luar biasa. Ini bisa dibenerin kok. Bisa ya. Nanti ke Horizon ya. Siap. Bang, saya mau repair velg gitu. Oke, bisa. Tenang aja, Boy. Jadi salah satu keunggulannya, kalau kamu pakai velg HSR, kalau velgnya kenapa-kenapa, kita juga bisa bantu repair. Bisa bantu repair, bantu repaint, bisa juga. Misalnya kamu bosan warna hitam, mau diganti warna apa? Misalnya warna pink. Oh iya. Bisa sekalian. Oke, terus selanjutnya apa lagi yang udah dimodifikasi di mobil kamu ini? Di lampu utama. Headlampnya? Iya, headlamp. Pakai Pro G ya? Pakai HID ya? Iya, HID. Idenya pasang sendiri itu. Pasang sendiri maksudnya kamu bongkar batoknya sendiri? Bongkar sendiri, iya. Bisa ngelemnya lagi? Bisa. Belajarnya dari mana? YouTube. Belajar YouTube. Terus mobil apa? Aja belajar dari YouTube, Bang. Belajar mobil? Iya. Pertamanya belajar. Jadi dari kamu belajar YouTube. Mobil itu bukan dari kursus atau diajarin? Bukan. Tapi dari YouTube? Belajar dari YouTube pertamanya. Mobilnya online juga? Enggak. Oh, kirain mobilnya online juga, ya kan? Enggak. Bisa, tapi? Bisa. Wah, berarti YouTube ini sangat banyak membantu juga ya. Iya. Ya mudah-mudahan dari cerita kamu ini juga jadi banyak teman-teman adik-adik yang masih pelajar atau yang mungkin lagi kuliah yang belajar tentang modifikasi, belajar tentang mobil. Terus apa lagi yang sudah dirubah? Dirubah. Tadi kayaknya ngelihat starternya sekarang udah ini ya. Iya. Keyless ya. Iya, keyless. Itu ganti sendiri juga? Enggak, ganti di AJM di Bandar Lampung. AJM Bandar Lampung. Oke, kenapa enggak ganti sendiri? Kan bisa lihat YouTube. Iya. Biar gak ribet aja, Bang. Pusing kabelan, perkabelan. Lu kan lampu juga perkabelan. Iya. Tapi lebih ini ya, lebih simpel kayaknya ya. Ya karena immobilizer gak ngerti gitu, Bang. Oh, takut salah. Iya. Oke, itu terus apa lagi yang sudah dirubah? Kayaknya apa ya? Gak ada ya. Jok? Jok enggak, masih sarung jok itu. Cuma pakai sarung jok aja. Jok. Terus audio? Audio nambah power. Pakai power. Iya. Pakai box juga enggak? Enggak. Subwoofer box enggak? Enggak. Cuman tambah power doang. Box. Iya, ada di belakang. Ada. Iya, subwoofer. Terus pakai tambahin tweeter. Enggak. Jadi enggak pakai tweeter, cuma nambah power dan subwoofer doang. Iya. Apalagi? Hah? Head unit udah ganti? Head unit iya. Pakai apa? Sendiri, api. Ganti paket sendiri. Murah ya, paket murah. Paket murah berapa? Iya, paket murah paling 400 itu, Bang. 400.000? Iya. Lu pasang sendiri? Iya. Bener-bener. Kasihan bengkel. Jangan-jangan lu nanti lulus sekolah lu buka bengkel lagi. Oh, insya Allah, Bang. Kalau ada rezeki. Ada keinginan begitu? Ada, ada. Tapi enggak ada modal, Bang. Enggak apa-apa. Bro, gua kasih tau ya. Kita sharing-sharing aja nih. Okay. Yang namanya modal itu bukan cuma perkara duit, Bro. Ya, tapi uang. Sama aja. Enggak, enggak. Intinya gini, yang namanya modal itu enggak mesti selalu tentang uang.
Ya kan, ada yang namanya kesempatan. Bisa jadi nanti kalau udah jago segala macam ada yang mau ngajak kerja sama. Yeah. Eh, kerja sama yuk, kita buka bengkel gini-gini. Nah, itu bro. Jadi jangan berkecil hati. Namanya modal itu enggak mesti selalu duit. Ya, tapi harus punya duit. Ya kalau enggak mobil jalan gimana? Isi bensin pakai apa? Pakai duit. Enggak lah. Isi bensin ya pakai bensin. Masa pakai duit sih? Lu masukin duit ke sini. Enggak. Canda. Bayar apa lagi? Apa lagi yang udah dimodif? Nih, kalau gue boleh jujur ya, dia ini mungkin salah satu owner terbuka dari customer kita yang paling muda nih. Ya, dan ternyata gue sedikit kebuka pikiran gue bahwa gila, seumuran dia gue lagi ngapain gitu ya. Ya, seumuran dia gue juga udah bongkar-bongkar velg sih. Udah bongkar ban segala macam sih. Cuman kayak keren aja gitu loh, dia umur 17 ya? Iya, Bang. 17, ya, udah berani touring sampai Bogor, dari Lampung. Itu kan nyebrang Merak kan? Apa ya, naik pesawat? Naik ini, kapal laut. Naik kapal ya, gitu kan. Itu berapa orang berangkat? Dua. Teman-teman. Berdua doang? Iya. Berdua? Iya. Ngapain? Jalan-jalan aja, pengen hiburan. Bener-bener luar biasa. Temen tapi rencana bulan depan, mau ke Bali, Bang. Touring juga. Bawa mobil? Iya, rencana. Wah. Kebetulan nih Doi juga member Brio Coding Indonesia. Nanti kasih tahu di grup biar nanti setiap daerah kamu dicegat. Siap. Ya kan? Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti kamu jalan perjalanan kamu ke Bali berjalan lancar, ya kan? Dan jangan lupa tetap utamakan keselamatan. Karena kan biasanya nih di usia-usia kayak kamu gini kan hasrat ininya tuh lebih besar. Ingat, kalau mau ngebut harus pikirin safety-nya. Suka ngebut enggak? Iya, Bang. Berapa lari pakai ini paling kemarin? Paling kencang 145. Iya. Luar biasa. Nanti kalau ada rezeki lagi di bikin mumpuni lagi mobilnya ya. Kaki-kakinya diganti supaya kamu kalau ngebut itu lebih enak. Lebih enak. Lebih aman. Ya, terutama rem, remnya juga perlu di-upgrade supaya ketika nanti lagi lari kenceng mau ngerem enggak susah. Kemarin ganti velgnya di mana? Ganti velgnya tapi beli bekas dulu, Bang. Oh, beli second. Beli second, iya. Jadi kamu belinya waktu itu second? Iya. Waduh, beli second aja masih kuat ya? Mm-mm. Apalagi beli baru. Bisa lebih kuat. Wah, gak tahu deh. Kuat 5 jam. Ntar coba. Hah? Kuat 2 jam. Apaan sih? masih kecil. Yaudah. Dit, yeah, lo punya ini gak? Saran atau masukan buat HSR? Bingung ya, Bang. Bingung ngasih kritik dan saran ya? Iya. Ya udah sih, kalau kamu bingung gak apa-apa. Makasih ya udah ngulangin waktu ya, buat berbagi cerita sama teman-teman. Semoga cerita kamu ini bisa menjadi inspirasi juga bagi mereka ya. Dan ingat, tetap selalu jaga keselamatan. Oke? Okay? Oke. Okay, thank you, Adit. Oke, okay, boy, segitu dulu on the spotlight kita kali ini. Masih kecil, masih 17 tahun tapi sudah banyak ilmunya. Udah bisa ganti ini sendiri, ganti itu sendiri. Mudah-mudahan nanti kedepannya dia bisa membawa apa namanya, otomotif modifikasinya menjadi lebih proper seiring perjalannya umur, ya kan? Karena segala sesuatu itu nggak mesti dimulai dengan sesuatu yang wah, ya. Kalian bisa mulai dengan bongkar-bongkar sendiri sampai bahkan nanti menggunakan bahan-bahan yang proper. Oke, okay? Gue Aldi Resendo diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.